اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan, Nabi keluarga sahabat ikutkan, sekumpul komplek rongkong namanya, kitab dan zikir salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya, seorang guru lautan ilmunya, syekhona seni mimpin salimnya, berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru, ayah kami, engkau sunnahnya Nabi, cahaya kumpul Allah masyhurkan, berbagai ilmu habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, Mekah hadramau tak ketinggalan, seorang ilmu, seorang ulama Allah kompetkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalla rangga tempat ajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya, sebagai ilmu ikutkan nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hatinya, sosial hatinya, setiap kamu dan yang mu'alafnya, diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya, ikut menaruh celengan amalnya, hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10,000 orangnya, terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kelampayan itu masyhurnya, betapa senang hati datunya, lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah, ojek dan taksi beca pun berkah,
inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpu dengan ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya dengan nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan dan kian padanya, diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya bala, setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah ujinya, hatinya sabar terus berubah obatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya, inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, rebuh malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musala Allah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang boleh gerakan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelah matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah yang maha tahunya. Di pagi rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya, langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia yang wajahkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama, wafatnya Nabi penutup rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh doa Allah kabul, engkau lah sebab kami terkumpul di sini, berkumpul di syurga, berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan senang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkau lah figur yang Nabi gambarkan,
berikan ilmu dan beri amanan, pastilah engkau di kubur nyaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amanan, paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqomahkan. Ya Allah, lapangkan beliau di dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya, ciumkan beliau bawa syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan, sekeluargaan giran dan teman, husnul khotimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam syurgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhina Zaini ma'asurihin wa'awiyai تسليما. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب Thank you.
Yeah.